marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukzizat-mukzizatnya. Celakalah engkau kerozim, Celakalah engkau, Batsaida, kerana jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukzizat-mukzizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kepernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kerana jika di Sodom terjadi mukzizat-mukzizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari pengakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kamu merasakan kemarahan yang begitu tinggi apabila apa yang kamu katakan ataupun coba nasihatkan kepada seseorang itu hanya menjadi sia-sia? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang kita coba sampaikan, apa yang... kita cuba nasihatkan kepada mereka untuk kebaikan mereka. Di dalam Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana Yesus mengecam kepada penduduk-penduduk kota di mana Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Yesus marah kepada mereka kerana mereka tidak bertobat. Walaupun banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap dengan apa yang mereka suka lakukan, dan ini juga dapat diungkapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga seringkali melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, walaupun kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, tetapi kita lebih kerap melakukan perkara yang tidak baik. Kita sering jatuh di dalam cobaan dan dugaan di dalam kehidupan kita. Ini mungkin kerana kesombongan kita ataupun keegoan kita. Jadi di dalam Injil pada hari ini ada mengajar kita beberapa perkara. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah sentiasa menantikan kedatangan kita. Allah sentiasa menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jalan untuk datang kepada Allah adalah pertobatan. Jadi, maukah kita untuk bertobat? Maukah kita untuk datang kepada Allah? Walaupun Allah sentiasa membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya, kita sendiri yang memilih jalan untuk tidak bertobat, untuk tidak datang kepada Allah. Oleh itu, kita harus melihat. Pintu hati kita, kita harus melihat tingkah laku kita. Adakah kita mau mengikuti jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yang kedua, kita semua tahu bahwa pengampunan dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik, tetapi jalan untuk mendapat pengampunan itu. Adalah pertobatan, jadi saudara dan saudari, maukah kita mendapat pengampunan? Maukah kita untuk bertobat? Sekiranya kita mau untuk bertobat, marilah kita memberikan diri kita kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, seperti yang saya katakan, pertobatan adalah pintu kepada pengampunan. Pertobatan adalah pintu bagi kita untuk datang kepada Allah. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Langkah itu harus diambil sekarang agar pintu pengampunan, pintu pertobatan, akan diberikan kepada kita. Jadi, saudara dan saudari, kita harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari karena melalui kebaikan yang kita lakukan itu itulah jalan pertobatan bagi kita, jalan pengampunan bagi kita. Kita harus ingat kebaikan itu bukan hanya dilakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang seperti ahli keluarga kita, rekan-rekan kita, tetapi kebaikan itu juga harus dilakukan kepada mereka yang memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi marilah pada hari ini kita berdoa kepada Tuhan agar sentiasa memberi kita kekuatan untuk menuju jalan pertobatan yang diberikan kepadanya. Dan marilah kita meminta bantuan daripada Tuhan agar melalui bantuannya itu kita sentiasa diberkati dan sentiasa untuk melakukan perkara yang baik. Agar kita semua mendapat sinar kemuliaan yang diberikan kepada kita setiap hari. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.